ikuti terus guys, ikuti kami guys, siap-siap untuk para istri. Mau kemana? Jamu rekomendasi yang katanya bisa bertahan sampai pagi, bisa membuat istri. Ini sih saya dipaksa ini untuk ikutan. Ya teman-teman aja pada rekomendasi. Modus dia lari. Yuk kita ikutin aja guys, oke? Okay. Padahal bukan dari rekomendasi, padahal usulnya dia. Banyak rame guys. Oh iya, ada tempatnya tuh. Kita udah sampai guys. Nah, kita tanya pasang dulu. Pasang bener nih jamu kuat gitu. Iya, takut jamu hebat sih juga. Halo guys, kami sudah sampai di lokasi toko jamu herbal. Nah, ini sesuai rekomendasi yang kemarin kita bicarakan waktu pas malam-malam. Nah, ini yang paling tahu nih guys. Wih, ini guys, dia kompornya guys, yang bikin blenduk ini guys. Tetap protokol guys. Jamu rekomend, cuman saya lagi order untuk asam lambung. Untuk yang itunya nanti aja lah. Cobain dulu ya, kita cobain nanti. Lagi dibuat, tunggu ya. Kagak mau pesen guys, kacau guys. Guys, saya cuma kompor aja sekalian belakang guys. Nah, ini yang hijau ini guys, dari tadi bisik-bisik mulu guys. Ini Om Aji udah pesan jamunya guys. Om Aji, jamu apa ini? Ini buat asam lambung, saya kan punya penyakit GERD nih. Udah dari bulan Januari. Dan di sini rekomen ada obat kuatnya juga sih, cuman kita mau nyobain dulu yang buat asam lambung. Oke. Okay? Ini ada jamunya. Ini air gulanya sama air jeruknya nih. Dikasih permen juga guys supaya nggak pahit. Kita cobain ya. Untuk yang jamu kuat itu apa aja? Tadi kan ada beberapa harga nih Om. Oh iya. Apa aja tuh kasih ada perbedaannya dari setiap harga itu? Kalau yang jamu kuat kita belum tahu. Cuman kalau untuk versi ini ada yang nih harganya. Oh ya, harganya 15.000. Tapi ini yang biasa, kalau mau yang komplit harga 20.000. Bedanya yang biasa dari yang komplit Om?
ya pakai telur ada baik. Terus nggak tahu lagi deh yang pakai apa lagi? Yang buat tadi apa ya? Yang jamu biasa buat buat kesehatan. Tapi untuk jamu kuat kita belum coba tanya. Nanti kita tanya. Halo guys, ini bisa jadi rekomend untuk kalian semua, jamu herbal di Jalan Pejuang ya, tepatnya di samping Holy Poppy, samping Holy Poppy Boutique, Ruko Pejuang ya, Harapan Indah, samping Bank BJB. Kalian bisa datang ke sini, buka mulai sore. Jam 5 kayak udah buka sampai malam sekitar jam 12-an. Bisa datang ke sini. Untuk jamu kuat kalian bisa tanya langsung ke abang jamunya. Memang tidak di, tidak ditulis di menunya ya. Kalian tinggal ngomong aja langsung jamu racikan. Nanti ada beberapa harga, ada harga kurang lebih 15.000, 18.000 dan 20.000. Ini teman-teman sudah pada mulai pesen jamu, cuman nih untuk saat ini jamu-jamu biasa aja. Ini Om Aji tadi udah minum jamu untuk asam lambung. Dan Om Al sama Om Yatno nih kayaknya memang lagi pesen jamu itu tuh. Kita berdua pesen jamu sehat ya. Dan apa namanya, sehat pria itu khasiatnya banyak. Kita lagi capek, kita bisa minum itu. Sehat di tempat kerja, sehat dimanapun, pokoknya sehat pria ya. Oke guys, terima kasih guys. Gue udah tau buka dari jam berapa mas? Hah? Buka dari jam berapa? Jam berapa buka tadi ya? Jam 4 mas. Nah, dari jam 4 sampai jam 2. Jam 2 malam, oh sampai jam 2 malam. Ini bang. Kalau kasih itu Harapan Indah ya? Ya. Kita dari jam 4 sampai jam 2 pagi. Ya. Setiap hari ya, nggak ada libur ya. Hari bang. Liburnya hari raya aja. Siap. Mas, kalau jamu yang jamu kuat itu kemarin kan saya dapat rekomend itu. Itu pesennya gimana? Apa dari menu sini ada? Apa memang harus langsung pesan ke sini? Pesenin. Oh, bisa dipesenin. Itu kan katanya ada beberapa harga. Bedanya apa emang? Mulai dari berapa kira-kira? 5 jamu kuat nih guys. Wah, ada pengalaman nih guys kayaknya dia. Buat persiapan apa nih? Jangan lupa ya dasaran. Halo guys, di sini ini nggak cuma bisa untuk nongkrong-nongkrong juga. Jadi tempatnya nih enak sekali guys. Jadi untuk kalian yang ngerasa capek, pegelinu atau mungkin punya keluhan lain, bisa kok datang ke sini di toko jamu dan herbal di Ruko Boulevard Hijau ya. Nah, di Jalan Boulevard Raya Harapan Indah, pas bundaran kecil guys. Kalau dari bundaran besar lurus masuk ke arah Tanah Pit, belok kanan sampai bundaran kecil, nanti ada ruko sebelah kanan jalan. Nah, untuk parkirnya juga
lumayan luas guys. Aman di sini guys. Rekomend untuk kalian semua yang suka pada minum jamu. Jangan lupa subscribe. Semoga sukses selalu.